السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin membaca buku fikih bermadhab, dan insya Allah yang akan kita baca masih seputar tentang masalah uh, kaedah memahami ijtihad. Berikutnya, yang akan kita baca adalah tingkatan ulama mujtahid. Poin yang keenam dari kaedah memahami ijtihad. Bagi para pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang memiliki buku, silahkan dibuka di halaman 215. Baik, seperti yang kita pahami bahwa manusia itu bertingkat. Baik tingkat ilmunya, bertingkat pula ketakwaannya, bertingkat pula kemampuan dia dalam beristihad, dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala membagi kepada mereka ilmu sebagaimana Allah membagi amal. Maka, dengan keberadaan realita manusia yang bertingkat semacam ini, para ulama yang ada di tengah mereka juga bertingkat, sebab ulama adalah bagian dari unsur masyarakat. Sehingga, ketika manusia bertingkat derajatnya, maka para ulama juga bertingkat derajatnya. Mereka bertingkat dari sisi keilmuan, mereka bertingkat dari sisi kemampuan dalam beristihad mereka juga bertingkat dari sisi kemampuan dalam mengamalkan ilmunya dan seterusnya. Oleh karena itu, para ulama mustahid juga bertingkat. Nah, sekarang kita akan membaca ulama mustahid yang kondisinya bertingkat. Ulama mustahid bertingkat sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menampung dalil menampung dalil kaitannya adalah jumlah Al-Qur'an dan hadis yang dia hafal dan dalam menggali maknanya kemampuan dia dalam memahami makna dalil sebab dua ini merupakan kunci ilmu seorang hamba yang pertama adalah memiliki dalil yang kedua memahami dalil siapa yang punya dua ini berarti dia berilmu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma didoakan oleh Nabi SAW Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil Ya Allah berikan dia pemahaman terhadap masalah agama faqihu fid din. berikan dia pemahaman dalam masalah agama wa allimhu ta'wil dan ajarkan dia at ta'wil at tafaqquh fid din adalah dia memiliki uh, ilmu dalam bentuk hafalan-hafalan hadis hafalan hafalan fatwa hafalan terhadap dalil-dalil sedangkan takwil adalah pemahaman terhadap dalil itu apabila dua ini dimiliki oleh seseorang maka dia menjadi seorang ulama selanjutnya secara umum ulama mujtahid terdiri dari dua tingkatan tingkatan yang pertama adalah mujtahid mutlak atau disebut juga dengan mustahid Mustaqil Atau mustahid independen Siapakah mereka? Mereka adalah mustahid yang tidak terikat dengan madhab tertentu Baik dalam masalah usul Maupun dalam masalah furuk Sehingga Dia dalam melakukan tarji Tidak berpihak pada madhab tertentu Terkadang dia menguatkan madhab syafi'i Terkadang menguatkan madhab hambali Terkadang lebih menilai kuat mazhab Hanafi, atau mazhab Maliki, atau mazhab ulama yang lainnya, sehingga dia tidak terikat dengan mazhab tertentu. Pada setiap zaman, mujtahid independen semacam ini sangat mungkin ada. Asuyuti As membantah anggapan bahwa mujtahid mutlak hilang, tiada telah hilang, dan tiada sejak lama bahwa mustahid mutlak telah hilang dan tiada sejak lama. Ini adalah pemahaman yang keliru. Asyuti mengatakan, Lahaja kathiru minan nas al-yawma. bi al-mutlaqa faqada min qadimin. Banyak orang di zaman sekarang mengatakan lahaja itu niru-niru. Banyak orang di zaman sekarang tiru-tiru pemahaman bahwa mujtahid mutlak telah hilang sejak lama. Wa annahu lam yujad min dahrin al Dan sudah tidak dijumpai mustahid mutlak dari sejak lama. Yang ada hanya mustahid muqayyad. Mustahid muqayyad adalah mustahid yang dia berada di mazhab tertentu. minhum. Dan ini adalah kesalahan mereka ma waqafu ala kalamil ulama yang tidak memahami pernyataan ulama. Tidak ada pernyataan ulama yang mendukung kesimpulan semacam ini. Dan ada salah satu tokoh di Indonesia yang dia pernah memiliki pernyataan bahwa mujtahid mutlak sudah nggak ada. Bahkan seingat saya, saya bukan itu. Dia mengatakan pintu istihad sudah ditutup. Sudah final sehingga orang tinggal ngikuti saja Jangan beristihad Sehingga ini salah satu di antara bukti Bahwa pemahaman semacam ini ada di tengah masyarakat kita Bahkan itu disampaikan oleh tokohnya Oleh salah satu di antara ulamanya Yang dianggap sebagai ulama oleh pengikutnya Dan ini adalah sebuah kesalahan Kata Suyuti tidak didukung oleh pernyataan ulama siapapun sebelumnya karena mustahid mutlak akan selalu ada di setiap zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para hambanya yang dia punya pemahaman terhadap masalah agama tanpa terikat dengan mazhab tertentu. Syekh Ad-Dahlawi ya, dalam disebutkan dalam Usul Fiqhi Al-Islami menyebutkan tiga ciri mujtahid mutlak. Yang pertama, memahami dan bisa menggunakan usul dan kaedah untuk menyimpulkan hukum fikih. Usul itu prinsip-prinsip, ya, ya, sama seperti kaedah ya, dalam memahami sebuah dalil. Ibaratnya bagaimana cara dia memetik sebuah, memetik buah dari sebuah pohon, itu dia tahu caranya. Sehingga dia bisa menghasilkan, menghadirkan buah itu dengan cara seperti yang dia pahami. Yang kedua, dia menguasai hadis-hadis dan athar dan bisa menarik kesimpulan hukum fikih darinya serta menguasai perbedaan pendapat dan bisa mentarji. Ya. Jadi mustahid mutlak, ciri yang kedua adalah paham dalil, ngerti dalil. Dia tahu ini hadis, dia tahu ini ayat Al-Qurannya, dia tahu ini hadisnya Dia bisa membedakan mana hadis sahih, mana hadis daif Kemudian yang kedua Paham fikihnya, bisa menarik kesimpulan darinya Yang ketiga Dia paham perbedaan pendapat Dalam masalah ini ulama khilaf Ulama berbeda pendapat, ada pendapat A, B, C Dan bisa mentarji Kemudian berikutnya adalah Bisa menyimpulkan turunan hukum untuk banyak kasus yang sampai kepadanya. Masya Allah. Dan ini bukan kemampuan yang ringan. Sehingga ada kasus di masa silam. Kasusnya seperti ini. Tapi dia bisa menjawab kasus baru yang ada di zamannya. Dengan menggunakan pendekatan kasus lama yang sudah ada jawabannya. Metode semacam ini adalah metode kias, analogi, di mana kasus yang baru itu disamakan dengan kasus yang lama, kemudian setelah itu dia diberi jawaban, "Baik, mustahid semacam ini adalah mustahid mutlak, meskipun manusia seperti ini jumlahnya sedikit di tengah masyarakat. Mereka ibarat sebuah permata yang indah, dan jarang orang bisa mencapai pada derajat semacam ini, namun ini harus kita wujudkan di tengah masyarakat. Kenapa harus kita wujudkan?" karena kehadiran beliau bagian dari kebutuhan masyarakat. Sebagaimana pernah kita sampaikan, penjelasan yang disampaikan oleh Ash-Shatibi, rahimahullah, bahwa masyarakat itu butuh banyak orang untuk menjawab untuk menjawab kebutuhan mereka. Terutama kebutuhan dalam masalah agama. Sehingga orang butuh untuk seorang mustahid, masyarakat butuh mustahid agar masyarakat ini bisa terjawab banyak masalah dan kasus yang dia punya baik selanjutnya adalah mustahid madhab mereka adalah para ulama mustahid yang memiliki kemampuan dalam beristihad hanya saja dalam menyimpulkan hukum mereka lebih banyak menggunakan usul ya, kaedah imam madhabnya. Sehingga ini kalau saya menggunakan usulnya Imam Syafi'i, jawabannya kayak gini. Kalau dia menggunakan usulnya Imam Ahmad, jawabannya seperti ini. Sehingga mereka menempuh jalan sang imam dalam beristihad. Mereka menempuh jalan sang imam dalam beristihad. Saya pakai metodenya Imam Syafi'i. Saya pakai metodenya Imam Ahmad. Saya pakai metodenya Imam Malik. Atau metodenya Abu Hanifah. Dia dalam menim, menyimpulkan itu menggunakan metode-metode ulama tersebut, baik. Nah, mustahid semacam ini juga bertingkat. Mustahid madhab itu bertingkat, di antaranya yang pertama mustahid mutlak madhab, yaitu ghairu mustakil tidak independen. Mustahid dalam madhab dan dia. Uh, termasuk di antara ulama kibar dalam madhab tersebut, namun tingkatannya di bawah imamnya. Di sini kita contohkan di antaranya adalah Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan ash dan Imam Zufar, yang mereka semua adalah murid-murid seniornya Abu Hanifah. Dan mereka mujtahid mutlak dalam madhab Hanafiyah. Setingkat dengan ini adalah Ibnul Qasim Ibnul Qasim Muridnya Imam Malik Dan ashab dari kalangan Malikiyah Taib Meskipun seperti ini cukup banyak ya, Di tengah Madhab-madhab yang lain ya, meskipu, Dan kita Mengenalnya Untuk kemudian mengetahui posisi mereka Dalam menyampaikan Sebuah pendapat, oh mereka adalah orang semacam ini Oh pantas saja kenapa pendapatnya begitu diakui oleh para pengikut madhabnya. Berikutnya adalah mujtahid tahrij. Mereka adalah para ulama mustahid yang bisa menyimpulkan kaidah berdasarkan dalil-dalilnya. Tetapi ya, tidak keluar dari kaidah dan dalil imam madhab. Sehingga nanti hasilnya kurang lebih sama seperti hasil istihadnya imam madhab. Mereka mampu untuk menjawab kasus baru yang tidak pernah dijelaskan oleh Imam Madhab dengan melakukan istimbat atau menyimpulkan dari keterangan Imam Madhab. Metode semacam ini disebut dengan metode tahrij. Imam Syafi'i pernah memberikan fatwa tentang transaksi A di zamannya. Ini ada transaksi B di zaman kita. Transaksi B ini mirip seperti fatwanya Imam Syafi'i untuk transaksi A ketika transaksi B ini dianalogikan dengan transaksi A ada banyak kemiripan maka fatwa Imam Syafi'i untuk transaksi A dibawa ke transaksi B seperti ini yang disebut dengan metode takhrij madhab ya. sehingga di situ ada kasus A yang kasus A ini sudah ada fatwanya dari Imam Syafi'i misalnya fatwa dari Imam asy Anggaplah misalnya fatwanya Imam Syafi'i. Kasus B Ini murni baru. Ini kasus baru. Baru ada di zaman sekarang. Tapi kasus B ini punya kemiripan dengan kasus A sehingga dia didekatkan didekatkan dengan kasus A. Maka setelah dilakukan pendekatan dan ternyata banyak kemiripan, fatwa Imam Syafi'i di kasus B ini dibawa di kasus A ini dibawa ke kasus B menggunakan fatwa yang sama. Dia menggunakan fatwa yang sama dengan fatwa Imam Syafi'i untuk kasus A. Metode semacam ini disebut dengan metode takhrij. Sehingga kasus B dijawab dengan takhrij terhadap kasus A. Ditakhrij dari kasus A. Namanya metode takhrij madhab. Baik. Kita paham istilah meskipun bisa jadi uh, kita tidak pernah ngerti pak kayak gini. Prosesnya gimana? Ya sudah pokoknya modelnya seperti ini dan istilahnya disebut dengan takhrij madhab. Makanya kalau kita mendengar obrolan teman-teman yang belajar fikih, oh itu ditakhrij dari keterangan Imam Syafi'i seperti ini, ditakhrij dari keterangan Imam Syafi'i seperti ini, ditakhrij dari keterangan Imam Malik. Maksud takhrij tadi adalah proses ini, pendekatan kasus baru dengan kasus yang pernah ada di zaman Imam Madhab, lalu fatwa itu digunakan untuk menjawab sebagaimana fatwa yang disampaikan oleh Imam Madhab. Baik, kita lanjutkan. Di antaranya orang yang memiliki kemampuan dalam masalah ini adalah Al Hasan bin Ziyad. Kemudian At-Tahawi dalam madhab Hanafiyah. Kemudian Al-Maruzi, Al-Shayrazi dalam madhab Syafi'iyah. Selanjutnya adalah Mujtahid Tarjih. Mereka para ulama ahli fikih yang menguasai banyak pendapat dalam satu madhab. Sehingga dalam madhab syafi'i dia paham. Untuk urusan pembatal wudhu detail dia. Dalam madhab syafi'i imam fulan mengatakan seperti ini. Ini imam fulannya mengatakan seperti ini. Sehingga dalam satu madhab dia itu paham ikhtilaf. Serta memahami dalil masing-masing dan bisa melakukan tarjih terhadap perbedaan itu. Di antara ulama yang mencapai tingkatan seperti ini adalah Al-Qaduri, Al-Marginani, penulis kitab Al-Hidayah, ya. di antara ulama Hanafiyah. Kemudian ada mustahid fatwa ulama yang berfatwa dengan berlandaskan kepada keterangan mazhabnya, baik dari Imam mazhab maupun dari keterangan para mustahidin mazhab itu, sehingga dia ulama Hambali. Maka fatwa-fatwanya selalu mengacu kepada keterangan Ibnu Kudama. Ibnu Kudama bilang seperti ini. Atau siapa lagi misalnya? Uh, al khalal mengatakan seperti ini. Atau Imam siapa mengatakan seperti ini? Al-Mardawi mengatakan seperti ini. Sehingga dia berfatwa berdasarkan keterangan dari Imam Madhab an nawawi mengatakan ciri mustahid fatwa hadza ya'tamidu naqlahu wa fatwahu bihi fi yahkihi min masturati madhhabihi dia adalah orang yang fatwa dan keterangannya di sini tambahkan yang ya dia adalah orang yang fatwa dan keterangannya mengacu kepada referensi madhabnya. Baik keterangan imamnya atau diturunkan dari keterangan mujtahid dalam madhabnya. Sehingga ketika berfatwa tidak keluar dari keterangan para ulama madhabnya. Wallahu ta'ala alam. alamin Ini kurang lebih gambaran tentang ulama mujtahid yang ada di sekitar kita. Sehingga, kalau kita simpulkan bahwa mujtahid dibagi menjadi dua, mujtahid mutlak artinya tidak terikat dengan mazhab tertentu. Contohnya siapa yang seperti ini? Contohnya Asyaukani, beliau mujtahid mutlak sehingga tidak terikat dengan mazhab tertentu. Meskipun lingkungan beliau syafi'i, dan mungkin tidak juga tidak jauh dari ini adalah... Amir as penulis kitab Subulus Salam. Beliau juga mustahid mutlak. Ibn Taymiyyah lahir dari Madhab Hambali. Tapi secara prinsip, banyak sekali pendapat-pendapat beliau yang bisa kita sebut, ini sudah sampai pada tingkatan mustahid mutlak. Meskipun beliau Hambali. Demikian pula Ibn Qayyim, karena banyak sekali dalam tarjih yang disampaikan, itu tidak terikat dengan Madhab. Tidak terikat dengan madhab Tayyib Kemudian ada mustahid madhab Ada mustahid madhab Sebagaimana namanya maka dia tidak lepas dari madhab Dan mustahid madhab ada empat tingkatan Ada empat tingkat Yang pertama adalah mustahid takhrij. Kemudian berikutnya ada mustahid tarji. Kemudian apa lagi? Lalu uh, atau sebelum tarji ada mustahid mutlak madhab. Ya. Di atasnya adalah mustahid mutlak madhab. Jadi dalam madhab tersebut ada musahid mutlak. Beliau muridnya imam dan fatwanya terkadang keluar dari keterangan imam tapi menggunakan usul imam. Ini menggunakan menggunakan kaidah imam. Sehingga dia tidak menggunakan kaidah sendiri tapi menggunakan kaidah imam. Kalau takhrij ini menggunakan jawaban imam. Menggunakan jawaban imam untuk menjawab kasus baru sehingga dia menguasai keterangan-keterangan imamnya. Nah, ketika ada kasus baru, dia bawa ke keterangan imam tersebut. Kalau tarji ini bisa, ini menguasai pendapat dalam madhab dan bisa mentarji. Mentarji artinya memilih yang lebih kuat. Dalam satu madhab. Sehingga misalnya dalam syafi'iyah ada tiga pendapat. Dan saya lebih cenderung pendapat yang pertama dengan alasan ABCD Itu musaid tarci. Kemudian yang terakhir adalah musaid fatwa. Dia berfatwa dengan menggunakan keterangan para ulama madhab Dia berfatwa sesuai keterangan ulama madhab Dan ini yang barangkali cukup banyak terjadi di zaman kita Musyait fatwa Sehingga seperti beberapa situs ilmiah Ada islamko.info ya seperti misalnya situs ini ya islamko.info tanya, tanya jawab Islam dan ini dari berbagai aga, dari berbagai bahasa nah di sini ada banyak sekali fatwa jawaban jawaban untuk kasus-kasus yang baru dan rata-rata fatwa-fatwa ini mengacu kepada madhab tertentu sehingga ada kasus seperti ini maka diambilkan keterangan dari ulama A, ulama B, ulama C dalam madhab-madhab tertentu meskipun tidak mengikuti madhab khusus ya kadang pakai keterangannya An Nawawi kadang pakai keterangannya Ibnu Qudamah kadang pakai keterangan As Sunani As Suyuti As Shaukani dan ulama yang lainnya sehingga ulama fatwa semacam ini mereka ketika menjawab mengacu kepada keterangan ulama sebelumnya. Itu yang disebut dengan mustahid fatwa. Walhamdulillahirabbil alamin. Tujuan kita mengenal ini ya setidaknya mengetahui seperti inilah kadar para ulama yang mereka bertingkat. Dan setelah kita tahu kadar mereka, salah satu di antara pengaruhnya adalah kita bisa memberikan sikap kepada mereka sesuai porsinya. Demikian Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Wasallam Dan insya Allah kita akan sambung setelah tayangan berikut. Cari produk AIN Bestor: kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi AIN Tokopedia dan Shopee di AIN Bestor.id. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel Yang diisi oleh Ustadz Amin Ustaz Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Ranil, Ustadz Amir Asoronji, Ustaz Musa Jundana, Ustaz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya Serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia Yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baki konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877 Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Alhamdulillah, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum apabila sebuah yayasan panti anak yatim memiliki usaha dagang menjual makanan kepada seseorang dengan tujuan supaya makanan tersebut bisa dijadikan makanan sedekah kepada anak, yatim di pantinya. Jadi yayasan itu menjual makanan, menjual lagi kepada seseorang yang akan bersedekah dan memberikan kembali ke anak yatim, ke anak yatim miliknya. Jazakallah khairan. Baik, jazakallah khairan. Ini pernah kita bahas ya di apa forum khusus sedekah nasi bungkus. Mungkin nanti jamaah bisa melihat ulang di video ANB channel Anda buka YouTube kemudian masuk ke kanal apa ANB channel terus Anda pasang searching di situ sedekah nasi bungkus ada dua video yang satu dari Ustadz Aris Munandar penjelasannya panjang mungkin kurang lebih satu jam lebih yang satu saya sendiri lebih ringkas dan itu sebenarnya adalah kesimpulan dari keterangan yang disampaikan oleh Ustadz Aris ada perbedaan pendapat dalam masalah semacam ini dan intinya, wallahu taala alam, apabila anda melakukan seperti itu dan diketahui oleh para donatur sehingga panti asuhan ini membuka warung, lalu para donatur tahu, para muhsinin, para donatur tahu bahwa donasi yang diberikan nanti akan diberikan digunakan untuk membiayai untuk apa e, makanan bagi para anak yatim di situ. Insya Allah tidak masalah. Berarti donatur sudah merelakan bahwa dia ketika bersedekah itu ternyata dipakai untuk membeli makanan di tempat itu. Dan tempat itu menyalurkan untuk panti asuhan yang menjadi linknya atau yang menjadi kerjasamanya. Kalau donatur paham dan dia ridho, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Amikam. Uh, silakan, Bu. Uh. Uh, yang pertama, saya menanyakan mengenai bagaimana hukumnya memakai peralatan masjid untuk uh, kepentingan pribadi, misalnya vakum Vakum kemudian masjid, kemudian saya pinjam atau uh, sewa untuk dipakai di rumah. Kemudian yang kedua, saya seorang pengawas sekolah. Banyak kepala sekolah atau sekolah-sekolah membeli buku kepada tukang buku. Kemudian tukang buku itu punya langganan tila. Bolehkah saya meminta gratis tila kepada tukang buku tersebut tanpa ada maksud hal-hal lain? Karena vila ini atau digunakan untuk uh, jamaah masjid itu saja Ustadz Terima kasih Lang langganan terima kasih. vila uh, nanti vila itu digunakan untuk pribadi untuk rapat untuk rapat masjid-masjid ya baik Taib cukup Bapak cukup terima kasih Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk kasus yang pertama berkaitan dengan fasilitas wakaf yang tadi Bapak ceritakan ya. Ada vakum milik masjid dan vakum milik masjid ini berarti adalah fasilitas wakaf. Ketika dia diwakafkan untuk masjid, maka pada asalnya penggunaannya hanya terbatas untuk masjid. Sehingga untuk selain itu pada asalnya tidak diperbolehkan. Apalagi untuk pribadi. Maka kalau masjid A memiliki alat vakum dan itu dibeli dari dana masyarakat yaitu mereka yang iuran-iuran atau donasi ya. Dan itu sebenarnya adalah dana wakaf lalu dibelikan vakum maka vakum ini berarti wakaf untuk masjid A. Atau wakaf untuk masjid secara umum. Bisa juga untuk masjid tertentu, bisa untuk masjid secara umum. Dalam posisi ini objek wakaf harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Objek wakaf harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, dari sini kami memahami tidak diperbolehkan menggunakan objek wakaf untuk kepentingan pribadi, yang itu manfaatnya hanya untuk pribadi, karena berarti dia tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Sehingga yang kami sarankan sebaiknya tidak menggunakan objek wakaf itu. Apakah boleh sewa? Ini kembali kepada kebijakan takmir. Apakah benda di masjid itu ada yang boleh disewakan? Karena memang bahwasanya objek wakaf ketika dia disewa oleh orang lain, misalnya yayasan A punya beberapa objek wakaf, ada kursi, ada tenda, dan seterusnya. Di samping untuk kepentingan yayasan. Objek ini juga akan dimanfaatkan dengan cara disewakan agar yayasan punya sumber pendapatan. Kalau memang ikrar di depan seperti itu, insya Allah tidak masalah, sehingga dia tidak dipinjamkan secara gratis, tapi manfaatnya kembali ke yayasan dalam bentuk disewakan. Nah, saya kembalikan ke takmir, apakah pada waktu pengadaan itu jamaah atau para penyumbang. Para donatur mereka punya pemahaman bahwasanya nanti masjid ini juga akan mewakaf, uh, menyewakan vakum itu. Kalau ternyata dulu ada kesepakatan kayak gitu, sehingga masjid akan beli vakum untuk kepentingan masjid dan sekaligus untuk disewakan agar nanti masjid dapat pemasukan. Kalau seperti itu, insya Allah boleh disewakan. Tapi, kalau hanya untuk kepentingan masjid, pada asalnya tidak bisa disewakan. Wallahu a'lam, selanjutnya untuk kasus yang kedua, bapak berada di posisi sebagai pelanggan sebuah penerbit, baik lalu bapak minta manfaat dari penerbit itu karena posisi bapak adalah karyawan sekolah dan kemudian. Karyawan dan kemudian pihak penerbit memberikan manfaat. Kalau sifatnya pribadi, jadi mungkin kalau kita gambarkan seperti ini ya: pelanggan penerbit di sini ada sekolah, lalu sekolah ini punya karyawan. Posisi bapak adalah sebagai pengawas. Kemudian di sini ada penerbit. Sebenarnya konsumen penerbit ini siapa? Sekolah. Inilah konsumen penerbit. Lalu penerbit memberikan hadiah ke karyawan. Hadiah. Hadiah ini, hadiah ini sokok, ya. Hukumnya tidak boleh. Sehingga ketika penerbit ngasih sesuatu ke kepala sekolah, baik berupa hadiah fisik maupun non fisik semuanya tidak boleh dilakukan hadiah fisik contohnya benda barang atau uang non fisik misalnya dia di atau dikasih tiket gratis semuanya tidak boleh karena masuk soko baik nah sekarang hadiahnya dalam bentuk pilah uh, gratis villa. Apakah ini boleh diterima? Jika ini untuk kepentingan pribadi, masuk sokok. Tapi ketika itu digunakan untuk masjid, boleh atau tidak? Rapat masjid di situ. Wallahu alam. Kalau permintaan Bapak adalah untuk kegiatan sosial, insya Allah tidak masalah. Karena sekolah adalah lembaga sosial, Kemudian hadiah ini digunakan untuk kegiatan sosial, ya. baik yang kembali ke sekolah maupun kembali ke kegiatan sosial yang lain, sehingga insya Allah tidak masalah, sebab tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Wallahu a'lam. Baik, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh mengikuti pendapat? Atau mengikuti kajian orang yang baru selesai tamat sekolah dari universitas umum, kita kan ini posisinya bekerja di salah satu sebuah satu instansi atau yayasan. Nah, pimpinan yayasan tersebut mengatakan kalian harus mengikuti apa yang diberikan kepada pendapat yang mereka berikan. Uang kalian di kongkon mlebu khusus saya, orang film, jadi kami kan iki dituntun setiap minggu mengikuti kajian mereka. Padahal imo mereka itu entah dari mana usaha sumbernya. Nah bahkan mereka mungkin masih awam juga sama-sama dengan... Uh, posisi dari pegawai atau karyawannya. Jadi tindakan kita itu atau sikap kita itu bagaimana Ustaz? Ini diwajibkan perusahaan ya? Uh, betul Ustaz. Baik. Oke, okay, terima kasih Ustaz. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu kita bedakan, Pak ya. Pertama, untuk aturan perusahaan. Yang kedua, mengambil ilmu dari narasumber yang disediakan oleh perusahaan. Untuk posisi yang pertama, apabila itu jadi aturan perusahaan dan Anda bagian dari karyawan itu, maka kembali kepada kaidah sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, Al-Muslimuna ala syurutihim. Setiap Muslim harus memenuhi kesepakatan yang dia buat dan bagian dari kesepakatan adalah aturan yang ada di perusahaan itu. Sehingga ketika pihak atasan menetapkan aturan bahwa karyawan wajib mengikuti kajian di hari Ahad atau di hari apa begitu sesuai dengan yang mereka tentukan, maka karyawan ya harus mengikutinya. terlepas dari keadaan narasumber. Sudah? Sekarang kita bahas yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah berkaitan dengan posisi narasumber. Ternyata narasumber yang dihadirkan oleh perusahaan itu adalah orang yang secara kemampuan, keilmuan mungkin masih jauh di bawah rata-rata. Bahkan bisa jadi sama sebagaimana jamaahnya. Cuman bedanya satu. Yang satu pintar ngomong, yang lain gak pintar ngomong. Kalau seperti ini yang terjadi, kita tidak bisa memastikan apakah ilmu yang beliau sampaikan itu penyimpangan atau tidak. Karena kita tidak tahu materinya ya. Intinya selama di situ tidak ada penyimpangan. Misalnya yang beliau sampaikan ngajak para jamaah bareng-bareng baca Quran. Lalu setelah itu dibacakan terjemahannya. Kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan. Dari apa yang Anda dengerin itu, selama tidak ada penyimpangan yang terjadi di sana, insya Allah Anda boleh duduk di situ dengerin. Ya meskipun Anda sendiri bisa, saya, saya sendiri juga bisa kalau sebatas baca, baca terjemahan, lalu membaca kesimpulan. Anda mungkin bisa sendiri, tapi ketika itu dilakukan dalam forum tersebut, tidak ada salahnya. Ketika dilakukan di forum tersebut, tidak ada salahnya. Yang penting di situ tidak ada penyebaran bentuk penyimpangan dari narasumber. Yang kedua, ketika di situ ada penyimpangan, misalnya ngomongnya ngawur, atau kadang dia ketika menyampaikan itu gak karuan, ya, bahkan isinya cuman apa, menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Isi kajian dari awal sampai akhir, cuman intinya adalah mengajak orang untuk memusuhi orang lain, membenci orang lain. Masya Allah. Atau belum lagi dia menyampaikan sesuatu yang jelas tingkat kesesatannya itu nyata di, de di depan muka kita. Misalnya dia ngajak perdukunan. Atau dia ngajak untuk belajar ilmu kebal. Para jamaah sekalian, sekarang Indonesia sudah dalam situasi genting. Maka masing-masing kita harus punya perisai pribadi. Perisai diri ini bisa diwujudkan oleh masing-masing hamba dan saya akan ajarkan tata caranya. Yang dimaksud adalah ilmu kebal. Subhanallah. Kalau seperti ini, Anda boleh izin ke toilet, udahlah. Nanti tunggu aja di sekitar itu. Yang penting pokoknya tetap hadir di kantor. Atau di luar, sambil apa santai-santai. Nggak -santai, dengar juga nggak apa-apa. Ada seorang ulama. Beliau berada di sebuah masjid. Setelah masuk masjid, beliau sholat tahiyatul masjid. Lalu setelah itu duduk di belakang, nyender. Di situ ada forum kajian. Di situ ada forum kajian. Didengerin oleh ulama ini. Haddasana fulan bin fulan. Qala haddasana A, qala haddasana B, qala haddasana C dari sahabat dari Nabi SAW. Jadi dia menyampaikan hadis dari fulan bin fulan, dari ini, dari ini, dari ini ya. Sampai sahabat. Kemudian didengerin oleh ulama ini. Itu salah semua. Beliau nyender sambil nyebuti bulu ketia. Dicabuti bulu ketia. Akhirnya pemateri itu marah. Lalu disampaikan kepada para jamaah. Lihatlah itu orang di belakang. Nggak punya sopan santun. Nggak punya sopan santun dia. Ada majelis ilmu di sini. Dia malah nyebuti bulu ketia. Udah? sehingga para jamaah semuanya langsung menghadap ke arah orang ini marah mereka kamu tidak sopan ada majelis ilmu yang seharusnya kamu duduk di situ malah nyender di belakang terus nyabuti bulu ketiak nggak sopan akhirnya apa kata orang ini saya melakukan sunnah nyabuti bulu ketiak itu sunnah sementara orang itu berbohong lo kok bisa kamu bisa menilai dia berbohong. Dari mana kau tahu kalau dia itu berbohong? Yang dia sebut Fulan bin Fulan itu saya. Padahal saya tidak pernah ngomong kayak gitu. Dari mana dia dapat hadis dari saya yang saya tidak pernah punya murid seperti dia? Jadi, si si'a Fulan bin Fulan. Itu ternyata orang ini. Dari mana dia bisa mendapatkan hadis dari aku? Dia nggak pernah ngaji kepadaku. Akhirnya semua orang bubar dari majelis itu. Malah Kumpul di tempat orang ini sekarang, ceritakan kepada kami hadis yang sebenarnya. Akhirnya, beliau menyampaikan hadis, "Masya Allah, ya, sehingga ketika ada sebuah majelis ilmu yang isinya ngawur, penuh dengan kedustaan, terkadang disikapi oleh seorang ulama, nggak dikubris, malah melakukan aktivitas yang lain." Maka, kalau Anda menjumpai seperti ini. Dia ng kalimatnya kalimat ngawur Ketika menyampaikan dalil ngawur Kamu percaya nggak ada jin? Percaya di sufi sudurinas minal Jin dan manusia diciptakan untuk ibadah Dan nah, terjemahan ngawur sekali nah. Lalu anda santai di belakang ya Menunjukkan Ya pokoknya nggak perhatian saya Sampai membuat orang curiga dengan kita Tanya kenapa kamu kayak gini Dia ngawur Masa kayak gitu kalau mau penjelasan yang lebih bagus ini saya bisa jelaskan. Nah itu salah satu contoh di masa silam. di mana ada orang yang berada di dekat majelis ilmu. Tapi yang disampaikan itu kedustaan. Di dekat pengajian ya. Tapi yang disampaikan kedustaan. Sehingga bukan majelis ilmu itu. Majelis dusta. Majelis ngawur. Sehingga yang beliau lakukan malah nyabut bulu ketiak. Ya meskipun kita bukan sedang mengajarkan seperti ini ya. Namun kita menyebutkan ini salah satu contoh bagaimana sikap ulama masa silam ketika beliau hadir di sebuah forum kajian yang disampaikan kesesatan, kedustaan, kebohongan. Ya ditinggal, nggak dikupris. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bolehkah kita mengadakan turnamen Di sini disebutkan turnamen golf Dengan uang pendaftaran dan hadiah diambil dari sponsor Lalu uang pendaftaran saya ambil untuk operasional Dan membayar panitia turnamen dan marketing Uang pendaftaran ada dua paket Boleh memilih, ada yang murah, ada yang mahal Paket A semisal 1 juta dapat tiket dan souvenir. Paket B misal 2 juta dapat makan juga. Bolehkah saya mengambil keuntungan dari paket A atau B? Karena tidak diwajibkan untuk memilih paket B. Hadiahnya dari sponsor. Tayyip. Baik, eh uh terkait masalah lomba ya terkait masalah lomba ada dua pendekatan yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah mengenai hukum judi dan yang kedua adalah mengenai kaedah goror Judi ini terjadi jika di sana ada taruhan. Dan ciri dari taruhan itu adalah orangnya membayar, lalu bayarannya dipakai untuk hadiah. Misalnya, bayar berapa? Satu juta. Yang 300 jadi fasilitas peserta, yang 700 dikumpulin jadi hadiah. Itu taruhan. Dan taruhan seperti ini hukumnya haram kecuali pada tiga lomba. Nabi SAW mengatakan, La sabaka illa fi Tidak boleh ada sabak, taruhan, kecuali untuk tiga lomba. Yaitu memanah, pacuan kuda, dan pacuan onta. Yang turunannya adalah lomba yang mendukung kegiatan jihad fisabilillah, baik jihad fisik maupun non-fisik. Maka para ulama membolehkan Adanya taruhan untuk lomba hafalan Quran atau lomba hafalan hadis atau lomba nulis buku, lomba nulis artikel. Ayo kita taruhan, kita lomba nulis artikel. Nanti semua artikel akan kita publish. Yang terbaik dapat hadiah dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan bagi Syiar Agama Islam. Taruhan diizinkan, dan ini terjadi apabila tadi, ya uang lomba atau pendaftaran digunakan untuk digunakan untuk hadiah. Jadi ciri khas taruhan di situ adalah uang pendaftaran digunakan untuk hadiah. Baik. Kalau sampai pada tingkatan taruhan maka sebenarnya statusnya judi. Dan itu hukumnya tidak boleh ya. Belas haram Kemudian berikutnya kita beralih ke masalah goror. Ada pendekatan yang kedua adalah pendekatan goror. Bisa jadi tidak ada taruhan. Jadi untuk pendekatan goror di sini tidak ada taruhan. Karena tidak ada taruhan berarti uang daftar uang daftar bukan untuk hadiah uang pendaftaran tidak digunakan untuk hadiah. Terus hadiahnya dari mana? Hadiah dari hadiahnya dari sponsor. Hadiah dari sponsor. Cuman begini, di situ ada uang daftar. Kalau kita gunakan pendekatan iwat sama dengan muawat, kalau kita gunakan pendekatan iwat dan mu'awat. Sebenarnya apa sih yang didapatkan dari uang pendaftaran itu? Iwat sama dengan mu'awat. Ini adalah uang daftar, uang pendaftaran. Apa yang dia dapatkan dari uang daftar ini? Satu, fasilitas. Dua, ternyata fasilitas ini masih sisa, Pak hadiah. Dia ingin mendapatkan hadiah. Sehingga muawadnya di situ dia ingin mendapatkan hadiah. Kalau ini jelas. Ini nilainya jelas, ada kejelasan. Ini juga jelas. Yang hadiah ini tidak jelas. Ada? Ketika ada posisi tidak jelas, yang dominan yang mana? Sebenarnya yang dicari apa sih? Dari proses lomba ini Fasilitasnya atau hadiahnya, ya, berharap dapat hadiah, Pak. Berarti yang dominan yang ini, yang hadiah. Ketika yang dominan hadiah ini masuk, goror jadinya. Saya bayar, dan goror itu kan transaksi yang nanti kesimpulannya ada dua: kalau nggak untung rugi, sehingga saya bayar. Kalau saya kalah rugi dari uang pendaftaran, kalau saya menang, saya untung. Tapi kalau pilihannya adalah antara untung dan tidak rugi, itu tidak goror. Pilihannya antara untung dan tidak rugi, tidak goror. Maka kalau uang pendaftaran ini sebanding dengan fasilitas total yang didapatkan. Sehingga dia bayar misalnya 100 ribu. Dapat apa Pak? Kaos, makan siang, kemudian topi, terus apa ya. Ada banyak sekali. Itu senilai 100 ribu. Bahkan bisa jadi lebih. Tidak rugi saya mas kalau ikut kayak gini. Karena fasilitasnya banyak dengan cuma 100 ribu. Maka insya Allah berarti yang dia cari bukan hadiah. Mungkin yang dia cari adalah saya pengen apa misalnya nguji kemampuan. Saya pengen ini, pengen ini. Intinya selama itu gratis. Sehingga uang daftarnya murni untuk fasilitas, dan tidak ada harapan untuk dapat hadiah, insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.